Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani. Mari kita buktikan sambung pucuk durian dengan bawang putih. Potong seedlingnya. Siapkan entres. Kali ini kita menggunakan satu mata tunas sayat entres seperti kapak. Belah seedling. Segera sambungkan. Potong bawang putih. Lalu oleskan di bagian luarnya. Ikat jarang-jarang saja. Sungkup menggunakan plastik es lilin. Letakkan di bawah paranet atau jangan terkena sinar matahari secara langsung. Setelah 25 hari, masih bisa berhasil. Tiga puluh hari untuk mata tunasnya sudah mulai pecah. Untuk penggunaan bawang putih akan lebih bagus kalau di luarnya saja, maksudnya jangan di sayatannya, karena kan justru bisa mengganggu kambiumnya. Jadi sekedar untuk pengusir hama saja untuk penggunaan bawang putih.
kita buka dulu untuk ikatannya supaya terlihat sambungannya. Sebenarnya untuk membuka ikatan ini biasanya 1,5 bulan sampai 2 bulan, tapi ini untuk sekedar melihat sambungannya saja. Nanti kita ikat lagi. Sudah tersambung. Jadi penggunaan bawang putih harus dengan cara yang benar, maksudnya jangan tepat di sayatan penyambungan karena bisa mengganggu kambiumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.